me chase halfway around the world. Her, it's just a game and I have to play. Yeah, I know she's winning either way. Dah selesai dah, group stage selesai. So, kita bagi tahu you guys je lah siapa di atas untuk group A. Kita ada KL Wildcats dan juga Perak Phoenix. Dan group B? Selangor, Johor Jewels dan Selangor Angels. Then that means kalau kita criss-crosskan dia, semifinals nanti KL Wildcats akan bertemu dengan Selangor Angels dan kan? Johor Jewels akan berjumpa dengan Perak Phoenix. Kalau kita tengok kat sini, mungkin jalan mudah untuk Johor Jewels. We cannot say that, but macam Perak still has experienced player juga, although diorang semua muda-muda. Alright, so kita boleh nampak tenaga diorang kat mana kan. As in, kita tak expect yang teruk lah daripada diorang. Confirm lah diorang pun akan bagi saing yang hebat sebab kita akan tengok siapa yang akan masuk final nanti. Gembira lah sebab dapat pergi final, semi-final. Sebab kalau pergi semi-final kan ramai negeri yang hebat-hebat macam Johor, Selangor semua. So kita rasa macam tercabar. Kalau dapat pergi final, nak jumpa siapa? Kita nak jumpa Johor. Sebab rasa Johor kita orang boleh. Kita tak tahu nak expect apa lah pasal perlawanan KL Wildcats dengan Selangor Angels. Sebab kita tengok KL Wildcats memang tak pernah jumpa tim-tim ni. Ya, tim-tim orang kata kuat ni. Kuat. So kita tak tahu nak expect apa. Macam expectation kita memang akan rasa saingan lah sebab ada national player, teammate sendiri. So tapi benda tu interesting sebenarnya. Sebab kita tak tahu apa result kita. So memang tak sabarlah untuk bermain nanti untuk semifinal nanti. Okay, untuk tim memang apa senang. Diorang buat yang terbaik lah sebab ini adalah medan untuk kita tunjukkan netball tu macam mana kita main. So memang lagi-lagi ramai yang junior. So saya nak diorang ni memang yang boleh mengharumkan nama negara lagi. Pindah-pindah kat luar tu memang terima kasih lah sebab kita orang daripada dulu dia memang nantikan Liga Super Netball kan. So alhamdulillah finally ada. Cuma COVID je lah orang tak boleh datang. Tapi diorang still juga support. So kita akan tukar strategi. Kita akan tengok balik game-game KL. Kita tengok balik player-player diorang. So kita akan tukar strategi lah untuk kita main dengan diorang nanti. Ya, tapi yang pastinya finals nanti adalah dua tim yang sangat hebat. So even if it's Perak kan, saya rasa macam wow. So untuk I tak kisah siapa masuk final sebab semestinya it's going to be a great game. Ataupun adakah ini akan berulang kembali Nadia, apa kata you tadi? Selangor dan juga Johor. Selangor Angels kalau Selangor boleh kalahkan KL. So kita tak tahu. Macam-macam kemungkinan mungkin berlaku. Tapi yang pastinya okay, hari Sabtu nanti lah korang kena join kita orang semi-finals dua games. Okay?